tips memilih pesantren untuk anak. Setiap orang tua pasti menginginkan sekolah terbaik bagi putra-putrinya, termasuk juga pesantren, yakni sekolah khas keagamaan yang khusus buat belajar agama Islam. Maka banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti kepribadian, kecerdasan, dan social skill sang ananda. Untuk mengetahuinya, kita bisa minta bantuan ahli, misal psikolog. Atau minimal, kita harus mendiskusikan dengan ananda. Karena pesantren memang khas, di mana santrinya, panggilan siswa bagi pesantren, tinggal di sekolah. Maka mereka pasti dituntut untuk hidup mandiri, karena tak tinggal lagi bersama keluarga. Setelah itu harus memilih pesantren yang tepat, agar jangan sampai tak kerasan kemudian, lalu berhenti pendidikannya alih-alih bikin repot orang tua. Maka memilih pesantren yang tepat akan dapat mengembangkan kecerdasan, keterampilan, dan kemampuan sang anak. Berikut 7 tips memilih pesantren yang tepat untuk ananda Anda yang tercinta. 1. Sesuai dengan tujuan. Banyak jenis pesantren di Indonesia. Ada yang mengutamakan menghafal Al-Quran, ada yang mengajarkan untuk membaca kitab-kitab kuning, ada yang menekankan keseimbangan ilmu umum dan agama, dan masih banyak lagi. Maka pesantren yang dipilih bisa disesuaikan dengan visi, misi, dan keluarga. Juga dengan keinginan anak selama di sekolah dan setelah lulus dari pesantren. Untuk melihat jenis-jenis pesantren, Anda dapat melihat video lain di channel ini. Yang kedua adalah sesuai dengan anggaran kita. Ada beberapa pesantren yang masih dapat membuat nyaman santrinya, karena fasilitasnya cukup banyak. Mereka menjadi merasa nyaman tinggal di pesantren dengan fasilitas tersebut. Tapi ini biasanya biayanya relatif tinggi. Kalau sesuai anggaran keluarga sih, meski tinggi tak masalah. Tapi kalau dipaksakan, takutnya hal ini akan terpengaruh hal yang lain. Namun banyak juga kok pesantren yang biayanya terjangkau tapi juga bagus. Berapa anggaran yang tepat? Ya, Anda sendiri yang bisa menjawab, karena kemampuan tiap keluarga berbeda-beda. Ketiga adalah memiliki citra yang baik. Dalam hal ini pesantren tersebut dikenal cukup baik di masyarakat. Entah karena pengasuhnya, sistem pengajarannya, atau mutu kualitas lulusannya. Banyak lulusannya yang dikenal baik, misal sebagai tokoh agama, pengasuh pesantren, dan lain-lainnya. 4. Pesantren khusus sesuai jenis kelamin. Untuk kenyamanan dan keamanan ananda Anda dalam menuntut ilmu di pesantren, sebaiknya beli pesantren yang memisahkan jenis kelamin. Misal, pesantren khusus putra saja, atau pesantren khusus putri saja. Karena kalau tidak dalam satu lingkup, maka hal ini mungkin akan berpengaruh hal yang lain, ya. Jadi meskipun itu dalam satu lingkup, kalau bisa sekolahnya terpisah. Syukur-syukur cukup jauh, ya, meskipun itu masih satu perguruan. Atau misalnya memang masih satu lingkup, minimal sekolahnya tidak bercampur, ya. Misalnya yang putra masuk pagi, yang putri masuk sore atau masuk malam, terserah. Pokoknya mereka tidak bercampur. Meski tidurnya mungkin sudah dipisah, ya, tempat atau ruangnya terpisah. Yang kelima, pesantren yang dinamis. Pilihlah pesantren yang dinamis. Pesantren yang dapat mengikuti perkembangan zaman, karena bagaimanapun mereka nantinya setelah lulus juga terjun ke masyarakat atau dapat meneruskan pendidikan tingginya di perguruan tinggi umum. Yang keenam, pesantren yang berprestasi.
Pesantren layaknya sekolah adalah tempat untuk menampa pengetahuan, mendidik keterampilan, dan menambah pengalaman. Maka perlulah memilih pesantren yang mendukung Ananda sehingga dapat mengembangkan kemampuannya agar berprestasi, kreatif, mandiri, dan hal-hal positif lainnya. Yang terakhir, alumni yang kuat. Pesantren memiliki kekhasan, yakni adanya sistem pengasuhan. Ini agak berbeda dengan sekolah umum, karena mereka tak hanya belajar ilmu dari guru atau ustadz kalau di pesantren, tapi mereka juga belajar dari seniornya, bahkan dari alumni. Maka dapatlah mencari pesantren yang jaringan alumninya cukup kuat. Kalau bisa mereka sudah merambah ke berbagai pendidikan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini akan memudahkan Ananda bila nanti lulus dan melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Dengan adanya jaringan alumni, maka mereka bisa akan memberikan tips, memberikan pengalaman, bahkan mungkin membantu pemondokan sementara. Ini sangat berguna. Demikianlah 7 tips memilih pesantren yang tepat untuk Ananda tercinta. Semoga bermanfaat. Amin.